Sri Pahang FC merupakan salah satu pasukan yang sedang sibuk membawa masuk pemain baharu menjelang musim baharu Liga Super 2024-2025 yang dijadualkan bermula Mei depan. Pemain pertahanan kanan Azrif Nasrul Haq kini sah tinggalkan Johor Darul Ta'zim untuk menyertai Sri Pahang FC bagi saingan musim baharu 2024-2025. Azrif yang sebelum ini beraksi untuk Sri Pahang pada musim lalu dengan status pemain pinjaman kini menjadi pemain tetap Sri Pahang dengan kontrak 2 musim. Perpindahan tetap Azrif ke skuad Tok Gajah itu dikongsikan oleh pengurusan Sri Pahang melalui satu hantaran di laman X. Bek kanan, Azrif Nasrul Haq, telah menandatangani kontrak selama 2 musim untuk terus bersama Sri Pahang FC. Azrif pada musim lalu berstatus pemain pinjaman dari JDT dan menyelah sebagai salah seorang pemain utama, umum Sri Pahang di laman X. Untuk rekod, Azrif telah beraksi dalam 29 perlawanan sepanjang musim 2023. Pemain berusia 32 tahun itu berjaya merekodkan satu jaringan dan juga satu bantuan gol buat Sri Pahang. Selepas menandatangani Azrif Nasrul Haq, mereka juga berjaya merekrut bekas pertahanan kiri JDT, Syazwan Andi Ishak. Syazwan dan Azrif telah dipinjamkan ke Sri Pahang untuk menghadapi saingan musim 2023 dan kini kedua-duanya hadir semula ke Sri Pahang sebagai perpindahan tetap. Berita mengenai perpindahan tetap Syazwan Andik ke Sri Pahang juga telah diumumkan pihak pengurusan melalui semua platform media sosial pasukan. Untuk rekod, Syazwan Andik melalui satu musim yang baik bersama Sri Pahang musim lalu, pemain berusia 27 tahun itu telah beraksi dalam 26 perlawanan sepanjang musim lalu dengan berjaya meledak 2 gol serta mencipta 3 bantuan gol. Sudah pasti berita ini akan menggembirakan penyokong setia Sri Pahang apabila dapat menyaksikan bekas pertahanan kiri Harimau Malaya ini beraksi buat skuad Tok Gajah untuk 2 musim lagi.